jalan Mioja ya, ketika uji kontak on, tanki tidak dengung. Masalahnya ada di bagian IC pompa. Nah, ketika teman-teman mendapatkan kasus Mioja ya, ketika dikontakkan tidak dengung ya, nah biasanya IC full pump-nya itu yang bermasalah. Ini motor ketika dikontakkan tidak dengung, maka kita harus melakukan pergantian IC full pump. Nah, kabel merah di bagian kanan, kabel coklat bagian tengah. Nah, tankin gitu ya. Oke, gampang ya pokoknya. Tanah tadi pasang ya. Tutup nah. Ayo bising aja ga konsleting data. Oh tutup paling ya temennya. Oh iya. Dinuorin ayah. Ayah dititun. Oke aja rena lah. Asal ulah padek. Aman. Masih kata pop dulu maksudnya. Pasang, coba. Oh, pokoknya topan ya, mah. Efek udang berang. Kan ngopi minum power nap. Nah, itu yang gambar hitam IC ya. Biasanya pada motor Yamaha ya. Mioja, Mio M3 ketika kontak kita on kan tidak berdengung di area tangki. Masalahnya ada di sini. IC-nya. Cuman IC juga lebih baik kita sebagai mekanik sih kalau konsumen beruang ya mengurangi resiko kita ganti semuanya full pump satu set biar tidak pusing. Tapi kalau konsumen dananya minim ya atau budget, kita gunakan yang lokal. Cuman sebelum kita pasang, kita harus berani menjelaskan kepada konsumen, berani ambil resiko karena tidak semua IC full pump yang lokal itu normal ya. Kadang ada yang tidak normal juga. Tergantung merek. Kita sekarang pakai merek Nick ya. Langsung kita pasang. Oh. Bocor. Bocor. Pagahan tadi. Masa soket IC-nya. Sekarang kita cek dengung atau tidak. Nah, sekarang tangki dengung ya. Coba kita gas hidupkan. Nah, kanan full pump jalan ya. Cara mengakali ya, jika sudah kita pasang IC full pump yang baru dengan IC full pump lokal ya, tekanan masih tidak mau 40. Kita coba buka selenoid yang ada di bawah rotak ya, di sini ya.
sini ada selenoid. Posisinya gini. Kita buka jalan. Nah, dalamnya ini ada seal. Nah, kita lakukan pengganjalan di area sini. Lubang kecil ini ya. Metodenya ganjalnya kita coba pakai bekas pentil ya. Kita gurinda tipis di sini biar ini masuk ke lubang ini. Nah. Sekarang kita gurinda dulu. Setelah ujung pentil ke gurinda, kita pasang ya. Nah, ini jadinya. Kita pasang ke sini. Nah, ya sudah mengganjal ya. Nah, setelah itu, kita lompat, baru kita pasang lagi. Buka dulu ringnya. Pasang. Kita pasang ke tangki ya. Masa pengecekan tekanan lubang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertalit. Kalang uhan. Bokol. Nah. Gece omi. Naik ya. Nah. Wah, benar-benar jos, guys. Jadi 40. Sip. Jadi 40 lebih ya. Yang tadinya cuma di angka 20 ya, berhubung Ice bisa full pump-nya lokal, maka kita lakukan pengganjalan pada selenoid ya, selenoid yang ada dalam full pump, maka tekanan akan sip ya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita lakukan pergantian Ice ya, kita kontakkan. Nah, dia dengung dan bensin pertanda mundur ya. Starter tekanan normal harus di angka 40 ya, kurang dari 40 atau di bawah 20 maka motor susah hidup. Thank you.